Ini saya mau tes yang zebra. Tadi kan saya sudah makan satu ya, ini saya mau tes lagi. Lihat, lembut sekali, lihat. Lembut sekali. Enak seperti kapas. Seperti kapas dia. Ini enak sekali, teman-teman. Boleh dicoba, teman-teman. Enak. Tepung terigu 200 gram, gula pasir 180, TBM 1 sendok, sampai 1 sendok lah ya, segini ukurannya. Air Sprite 120 ml. Telur 2 butir, ambil semua ya. Ini bahan-bahannya untuk membuat kue soda. Bolu soda. Kita mix semuanya ya, kita campur telur, gula, tepung, dan sodanya. Kita gabung jadi satu, kita mix selama 5 menit. Kecepatan tinggi ya. Menit baru dicampur nanti TBM-nya. Nah, ini udah 5 menit, kita tambah TBM-nya. Udah 5 menit kita tambah TBM-nya, kita mixer lagi selama 10 menit. Ya, sudah kental 10 menit. Nah, tinggal kita letakkan dan kita beri warna saja nanti. Nah, kita asinkan dulu sedikit-sedikit di sini ya, untuk kita campur warna nanti. Ini mau saya letak mocha. Ini nanti saya mau letak warna kuning. Sedikit aja sih, udah. Ini pewarnanya 3 tetes saja ya. 3 tetes sudah cukup untuk kita aduk. Ini adonannya kita masukkan ke dalamnya ya, supaya gampang nanti, biar nggak berserak-serak waktu kerjanya, nggak jorok. Enggak berantakan. Caranya seperti ini. Ini, nah, kita letak setengah lebih. Terus warna coklat. Warna putih lagi.
Baru warna merah. Baru warna merah. Ini supaya lebih cantik lagi. Atasnya kita buka aja warna putih sedikit. Ya. Ya. Baru warna coklat lagi sedikit. Cupnya harus penuh ya. Kalau dia penuh gini nanti dia kembangnya cantik. Nah, seperti ini udah boleh dikukus. Tadi saya sudah panaskan airnya ya. Jadi kita tinggal kukus, airnya sudah mendidih, kita tinggal kukus. Kita lihat nanti hasilnya gimana. Nah, ini airnya sudah mendidih. Jadi kita masukkan. Kita kukus selama 15 menit. Dengan api besar ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Seperti gini. Cantik kan? Nanti kita lihat yang hasil zebra gimana. Wow. Lembut sekali nih. Nanti udah dingin baru kita tes ya. Wah, kembang cantik ya. Lihat semuanya kembang cantik. Ini kita coba ya, yang pertama tadi ya, udah dingin. Lihat. Wah, seperti kapas dia ya. Enak. Seperti kapas. Enak. Ini boleh dicoba teman-teman. Karena ini kan saya terkadang saya bikin juga bakulan untuk saya jual. Ini lagi teman-teman, udah masak zebra, model zebra dia. Cantik kan? Nanti kita susun ya. Nah, ini satu lagi sudah selesai. Banyak loh teman-teman jadinya satu resep seperti itu. Anak-anak paling suka makan seperti ini punya. Yeah.
Kalau ukuran sebesar ini biasa saya jual 5 biji 15.000. Satu buah berarti 3.000. Kalau yang lebih besar lagi satu buah 5.000 saya jualnya. Nah, lihat lembut sekali. Lembut sekali. Nah, ini udah siap semua. Hasilnya seperti ini, ya. Ini teman-teman boleh coba lah, teman-teman. Ini kuenya enak, lembut. Bahannya pun mudah saja. Simple, tapi hasilnya memuaskan.